Allah ake Tuhan olekin salake ake ule palaiko si Hai, kembali ini Teguh Oke Lalu Apuy. Yang mana hari ini Oke bakal lanjutkan edit lagu Oke Terima Cin Amai Simon Lenjau Cin Malaysia. Ya, tapi sebelumnya bagi teman-teman yang belum subscribe Cenganak Studio, ya silakan di subscribe. Ayo klupe subscribe channel Cenganak Studio. Apa dukung channel ini akan lebih berkembang. Oke suka tuh yang kreasi-kreasi baru dalam khususnya untuk lagu-lagu iluknya. Dan sempat Oke lupa yang dasar-dasar lagu yang mana video saya sebelumnya saya sudah membuat dasar lagu ini untuk aransemen musiknya. Nah ini do lagu yang saya kirim sangat-sangat lambat sekali karena harus saya percepat dulu lagu-lagu we, kemudian pas dengan tempo-tempo ya kebak kuyan. Bunyi jatung tang atau kulintang ya, lebih kedengaran etnik kenya do tuyau rentak musik ya. Peki siak calepa ini musik dasar ya. Jadi tahu ini hari ini saya akan lanjutkan musik karena kemarin belum final di part 1 video saya. Oke kumbin dau kata ya, silakan nonton video ini pamo. Allah ake Tuhan olekin salake. Nih musiknya sudah saya lengkapi bunyi kulintang kemudian iringan-iringan yang menunjukkan ciri khas Dayak sudah saya lengkapi. Mudah-mudahan musik ini walaupun sangat sederhana tetapi ini adalah musik aransemen ala audio musik yang etnis ya, sangat etnis sekali ke Dayak. Oke, coba dengarkan. Tentang dengan toyau-toyau khas iluknya sudah sangat-sangat terdengar jelas. Ya mungkin itu kira-kira ya hasil dari musik yang saya buat. Artinya lebih menjurus ke etnis Dayak khususnya. Mungkin terdengar sangat sederhana, tidak seperti musik modern lainnya. Tapi ini adalah
suatu musik ciri khas dari Cenganak Studio, yang mana saya berusaha menampilkan bunyi kulintang, bunyi-bunyian yang menjurus ke bunyi-bunyi Nis Dayak. Jadi memang kurang dawe, kurang ini, kurang ini, kurang itu, ada make pake uyana lewat untuk menambah. Nanti musik ini ake ke share, mungkin on ya tiga suara untuk ngisi vokal ya. Silakan dipakai musik ini, atau mungkin ya punya ubah kita langsung masukkan suara kiri. Silakan kirim make vokal yang tiga, boleh ake masukkan ke musik ini. Nah kemudian ake badak mikem ya ubah kena lagu make, iringan gitar cukup dimainkan sekedar, yang penting kedengaran ketokan. Nada yang akan kirim pakai nada yang memang pas untuk kebutuhan suara vokal kan. Semoga saja musik ini sedang bermanfaat untuk memuji Tuhan. 3P 3 tawai kemai kemong kembi kemon. Terima kasih setiap nonton channel Aki Wiyan. Salam budaya Milumong, tiga tawai. Terus berkarya, anaknya semangat uyan kendal, kado. Bep barep tiga tawai.